Kok ngendus-ngendus, Kang? Kang, kita mau kemana sih? Gua hanya mengikuti indera penciuman gua, Neng. Kok hidungnya gede kecil? Hah? Kang. Hah? Kang, makan apa ya buat makan malam nih? Neng lapar nih, udah megangin kamera, jalan yang, lagi. Yang ini, Neng, aroma-aroma yang berbau-bau laut. Bau laut? Laut, laut. Ya jauh dong, kita di mana? Bukan lautnya. Hah? Isi dari laut yang dimasak di dalam piring dengan suhu tertentu sehingga menghasilkan rasa yang indah. Nah, kan? Nyampe juga indera penciuman gua, Neng. Kang, kok wangi banget ya? Tempat ini, nih. Ayo. Kang, kita pesen yuk, Kang. Mas, mau pesen dong. Di sini ke bawah kenceng ngomongnya. Mas, mau pesen dong. Nah, kayak gitu. Karena suara kompornya banyak langsung banget. Langsung, Kang. Langsung ditulis ya? Iya. Neng, mau apa, Neng? Neng mau apa ya, Kang? Kepiting, saus padang. Kepiting saus padang. Ikan bawal, Kang, ikan bawal. Kuenya dibakar satu, bawalnya digoreng satu. Nasinya pakai nggak? Nasi nggak usah. Satu, nasi satu. Es teh tawarnya dua ya. Biasanya mana, Mas? Yang ini. Yang ini? Apa bawal? Kalau nggak pakai apa-apa, boleh nggak gini aja? Boleh. Boleh yang nggak pakai apa-apa ya? Boleh, boleh. Nanti bumbunya dipisah ya. Ya, ya. Ini kan udah asin dikit kan ya? Iya. Mau berapa sih? Hah? Mau berapa? Mau berapa itu urusan saya, Mas. Kok nanya-nanya sih? Eh, Kang Pepi nggak usah marah dong. Ya kan cuma nanya. Saya mau berapa, mau berapa? Eh, terserah dia dong, Kang. Bukan, dia pergi kan. Ah. Ngambek. Oh, ngambek. Oh, curhat sama ikan. Curhat sama ikan. Ikan, dan dia aja ngobrol. Kang Pepi. Biasa dong, Bos. Gini aja ya, Mas, ya. Iya, iya. Kang, milih kepiting yuk. Kepitingnya di mana, Mas? Tuh, di belakang, Bos. Belakang. Tuh. Wow, datang. Makasih ya. Sampai keluar kakinya. Kagak muat di piring. Entar dulu. Tuh, udah. Kamu dimakan, Kang? Enggak usah makan, liatin aja. Udah mau mulai ini makan. Nah, sekarang udah ada, Neng. Kepiting tadi yang kita pilih nih yang dibakar, yang capitnya cuma satu. Iya, Kang. Ada cumi bakar, bawal goreng, ikan kue goreng, cumi goreng tepung. Udang goreng tepung, kepiting saus padang, kerak darah, itulah kangkung. Coba kepitingnya ya. Wow. Ini aja, Kang, dagingnya banyak tuh. Wow. Cantik banget nih warnanya. Neng. Ya, Kang. Coba ya. Dagingnya gurih, empuk, ada kenyal-kenyal dikit, tapi khas daging kepitingnya itu, wah. Dapat bagian capitnya kalau kepiting itu ya. Tapi bumbunya terasa nggak, Kang? Ya, bumbunya pakai lada hitam. Oh, dibakar ya? Ini dibakar ya? Ini dibakar, tapi ini prosesnya dibakar. Terus nggak mau bagian Neng ya, capit? Nih, liatin dulu sama penonton. Nah, ini daging kepiting yang fresh, dari rasa juga udah beda. Jadi kita tadi sedang ngambilnya masih hidup posisinya, ya. Oke, makasih, Kang. Kenapa, Kang? Enggak. Kok makan yang kopi sih? Minum dulu, Kang, minum. Enggak, ngerangin yang lain aja. Iya, Kang. Ini ada bawang,
bawal goreng. Wah. Neng juga tuh kayaknya. Keren sih banget, Neng. Kita cocolin nih. Mie goreng kering dengan saus kecap, pakai cabai rawit dan bawang mentah. Jadi kita coba ikan kue. Tambah di baurin ini jeruk, jeruk Neng baurin ya. Wah, nih ikan bakarnya nih ya. Dia teksturnya emang lembut. Ikan kue emang cocok buat dibakar, digoreng, di steam dan lain sebagainya. Pokoknya dimasak. Gurih. Dan ada udang goreng. Oh, udang goreng tepung. Dia sausnya pakai ini, Neng. Pakai saus apa sih, Dek? Kayaknya ini ya. Oh, sausnya, Neng. Kenikmatan tiada tara, Neng. Gratis lagi ya, Kang. Jadi lahap ya. Kekuatan dari kamera lagi. Jadi buat kamu nih, pengunjung sejati pengen tahu alamat seafood ini. Ini alamatnya di mana, Neng? Neng tahu nih, Kang. Jalan Budi Mulia, Kalimati, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Iya, benar. Jangan bilang kita tidak memberi informasi ya. Ya udah, pokoknya itu informasinya ya. Sekarang waktunya kita foto. Foto nih, Kang. Ayo, Kang. Kang Pepi. Foto sama kepiting kek, apa kek? Coba kan? No, sini fotonya, Neng. Yuk. Bilang seafood semuanya ya. 1, 2, 3. Seafood! Pengunjung sejati, kayaknya hari ini sudah cukup. Karena penutupannya dengan makanan segitu banyak. Tapi ini hari yang indah buat hari ini. Betul kan. Jangan lupa kalian follow kan Twitter and Instagram. Yeah. Twitter and Instagram. Terus kamu juga pengunjung sejati kalau ada info-info makanan unik atau misalnya masakan-masakan tradisional kita yang hampir terlupakan, boleh diinfokan ke kita ya lewat Twitter ataupun Instagram. Oke? Okay? Punya terus, jalan-jalan terus. Hidup punya. Salam punya. Ting ting ting. Hidup punya.